Hai, halo. Kita datang lagi nih. Ya, acara ngelantai. Ya semua datang popora wis pokoknya ada lah, di sini ya. Pokoknya, ya. Malam iki aku lagi pengen ngobrol karo kue-kue iki ya kan. Oke, untuk teman-teman Lintingers ya. Jangan lupa selalu dukung channel kami ya di channel Linting Mania dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, Weo, konco-konco. Untuk malam ini kita akan bahas tentang yang kita diskusiin kemarin ini ya, yeah. Di internal kita itu tentang melinting dengan apa namanya bumbu menyan. Nah, dari Mas Joko piye Mas? Piye? Jadi ceritanya gagasan begini. Itu ada ceritanya begini. Oke. Okay. Yeah. Gue punya ide suatu gagasan. Di mana mindset mayoritas masyarakat Indonesia itu kalau bicara tentang menyan itu pasti berbau hal tentang mistis. Ya kan? Yang saya pengen edukasikan itu adalah menyan ini tuh sebenarnya ya di luar pemikiran saya ya, menyan itu sebenarnya bumbu rokok dan salah satu aromaterapi yang banyak diekspor keluar ya. Makanya tiba-tiba muncul untuk mematahkan mindset orang itu tentang menyan. Jadi gue punya ide, kita bakar menyan di TPU, tempat pembuangan akhir. Itu A apa? Itu A apa? Kemarin mbak umum ya, mau dikatain tapi udah tua. Gua belum kadang-kadang ngeselin emang. Takut kualat. Emang tapi nggak apa-apa sih ya, harus. Harus ya. Harus. Sekali-sekali ya nggak apa-apa ya. Mana yang tua yang begini yang ngeselin. Ya kayak dia ini ya. Gua pulang tar. Jadi kalau lu sendiri gimana pun kalau ini pun. Intinya gua pengen bakar menyan di TPU. Katakanlah di makam gitu ya. Di makam. Nah, ini kan kita mengulang lagi nih, ya kan. Kalau seperti itu kan kita kan punya adab ya bahasanya kan gitu loh. Kita ulang lagi nih pembicaraan ya. Kemarin kan. Setiap warga terutama saya ya, Jawa Sunda lah ya kan. Kita kan punya adab ya, punya adab sendiri untuk memasuki sesuatu wilayah tertentu ya. Terutama apalagi itu kan wilayah tempat terakhir loh, persinggahan terakhir. Apa sih? Dancok. Kalau persinggahan itu nggak punya adab, itu nggak punya adab gitu. Contohnya. Apa dong? Ya kalau namanya persinggahan itu kan cuma sebentar, cuma singgah. Persinggahan terakhir pak. Udahlah. Yes, lah. Ya, wes lah. Terus karpo terus. Ini karena dipatahin nih. Ngomong dipatahin duluan. Ya. Tempat persinggahan terakhir lah. Jadi kan jadi kalau kita mau melakukan hal seperti itu, kita kan punya adab ya kan gitu loh. Dan suatu adab itu kan harus kita lakukan gitu loh. Jadi seenggaknya suon dulu apa kita misalkan kita punya orang tua, ya kita bicarakan dululah karena kan sesuatu ini kan ya walaupun konteksnya kita hanya percaya tidak percaya tetapi ya. Tetap apa sesuatu hal kita antisipasi jangan sampai terjadi ya walaupun konteksnya kita cuma membakar, kita membuktikan dan edukasi, cuma kan namanya kita masuk ke wilayah yang enggak lazim gitu kan. Alangkah baiknya kalau kita suon ke orang tua kita ya kan, orang tua kita bagaimana kan gitu loh. Jadi enggak sembarang kita langsung yuk hari itu yuk gas gitu, enggak kan gitu loh. Bukan saya enggak mau, cuma memang kita punya aturannya gitu kan. Jadi saya nggak mau melangkahi hal-hal itu gitu loh. Bukannya saya nggak mau, jujur aja bukan nggak saya mau. Tapi saya mau coba dulu gitu. Makanya malam ini kita ketemu. Nah, makanya malam ini saya mempertemukan, kita ngobrol. Nah, terusnya bagaimana pendapat dengan Mas Gondo dan Mas Suramin gitu loh. Saya harus ngisep dulu nih kalau bicara pendapat. Kelamaan nih. Ya nggak apa-apa kan dia dulu
dari Putra, Joko, Gondo, baru ke gua. Oh iya, kalau lewat dulu. Ke gua, dia ya, merasa dilangkah. Mas Gondo, silakan. Gua dicaci lagi silakan orang tua lagi. Gua ini. Ya. Iya lu. Lu orang tua. Anjing, lu orang tua. Sebelah gua yang orang tua, Cok. Kalau gue pribadi nanggapin yang namanya nanggapin apa tuh? Nanggapin apa? Reset. Mulai. Bisa. Menanggapi masalah menyan. Itu emang kalau orang Jawa itu tidak lepas dari dunia mistis ya. Kalau menyan itu. Cuman kembali lagi ke diri kita masing-masing. Artinya gini loh, pas kita pakai menyan di suatu tempat, katakanlah bicara makam, itu pasti auranya itu berbeda ketika kita pakai menyan di, ya katakanlah untuk ini tempat umum lah, tempat umum dan ya, tempat yang begitu aura ya. Kalau aura apa cakra? Bahasanya bahasa dukun nih, cakra. cakra. Ya sembuh pokok ego. Muter dulu. Lanjut. Pokoknya nek aku pribadi ki yes, pokoknya anut bae lah. Ya enggak bisa begitu, Mas. Kita ya gini loh. Intinya kemarin lu enggak setuju. Intinya gua sih pertama enggak setuju karena apa ya? Gua tidak terlepas dari orang Jawa yang notabene ya, walaupun itu sebagian orang ada yang percaya ada yang enggak ya, tapi kalau gua pribadi sih yang namanya dunia mistis itu memang ada. Nah, dan image-nya gua pribadi itu ketika menyan, bau menyan itu ya emang apa namanya, merubah suasana situasi, jadi ya emang image-nya itu dunia mistis gitu loh. Lanjut Mas Karmin. Oke. Okay. Kelamaan. Ya, jadi kemarin sebenarnya gua udah mau jalan sama Putra. Jalan. Oke, jadi malam ini ke TPA. Ya udah itu kan. Tempat penitipan anak, Pak. Saya udah mau jalan, ada rekan apa? Rekan kita dari channel lain yang mau kolaborasi, planningnya kan gitu. Cuman sehari sebelum kita jalan kan ada pembahasan di grup. Nah, di situ saya juga akhirnya berpikir lagi, ada benernya, ada ini. Tetap kita akan jaga perasaan semua tim supaya apa? Saya ambil kesimpulan malam itu tidak jadi karena saya mempertimbangkan apa yang disampaikan Saudara Joko. Berarti lu cari aman nih ya, bahasanya ya. Iya kan semuanya ya harus cari aman. Dia ngelempar ke orang. Iya, siapa yang mau nyari celaka? Habis ngelempar ke lu, dilempar ke kepala desa. Sudah pasti. Yakin gua. Itu urusan perizinan. Orap itu atau karubas medan. Jadi kita kembali lagi nih ke menyan ya. Jadi kan menyan itu kan belum selesai. Oh iya iya. Enggak, soalnya ntar, nanti larinya ke kepala desa. Jadi belum, sebelum ke kepala desa. Kepala desa. Lu udah selesai belum? Belum. Ya udah, oh, iya, kasihan lu, Mas. Udah, silakan. Ini masalah menyan apa kepala desa sih, Cok? Kepala desa pakai menyan. Biar jabatannya terus. Jadi kan kembali lagi ke menyan kan. Ya mungkin memang yang diketahui saudara kita satu ini kan menyan itu sebagai aromaterapi, betul ya? Ya, menyan itu bumbu dan aromaterapi yang banyak diekspor. Betul, ya kan? Dan itu emang benar dan tidak disalahkan, ya, gitu kan? Itu ada. Itu ada dan itu jelas ada. Dan juga kalau di apa namanya, di adat-adat tradisional ya, dulu. Secara turun-temurun sebenarnya selain sisi selain itu daripada sisi lain, dari aromatik dan itunya juga, dan itu dipakai untuk sesajian. Gitu loh, banyak dipakai untuk sesajian. Dupa. Seperti halnya dupa. Gitu loh. Nah, dupa juga kan itu aromatik, Pak. Betul. Tuh, Pak, aromatik. Aromatik dan itu juga bisa dipakai juga untuk ke arah ke sana, kan gitu loh. Sesaji itu sebenarnya sesaji itu bukannya kita bersyukur ya, ucapan betul, syukur. Betul, bersyukur. Nah, masing-masing atas apa yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan. Betul. Berarti kan sesaji itu sebenarnya bukan sesuatu hal untuk yang berbau sesembahan terhadap sesembahan, sesuatu bukan yang enggak jelas. Ya, sesaji tapi kan itu
ya termasuk budaya kita juga. Tuh. Budaya yang memang harus dilestarikan. Menghormati alam. Menghormati kan alam. Ketemu nih mulai ketika kita bicara menghormati alam. Ya. Ya. Tapi kan di satu sisi kan itu bagus, pemikiran sangat bagus. Tapi kan di banyak orang, ya kan, ya nggak banyak juga sih ya. Cuma di kalangan enggak, di kalangan enggak, yang lu bilang banyak, benar mayoritas ya, masyarakat Indonesia itu kalau sudah berbau seperti itu pasti arahnya ke mistis. Mistis. Klenik. Klenik lah pasti lah gitu loh. Jadi sebenarnya kita di sini tuh mau mematahkan gitu loh. Kita bukannya mau pembuktian juga ya, karena kita di sini bukan ahli dukun segala macam gitu loh. Kalau saya bilang bukan mematahkan, kita ingin memberikan edukasi. Edukasi alternatif bahwa tidak selamanya seperti itu. Tidak selamanya. Iya, tidak selamanya seperti apa yang mereka bayangkan. Tergantung intinya, dari niat kita. Intinya sih kalau gue bilang ya, ya lu ngerokok pakai menyan ya bebas, nggak usah ada rasa takut. Apalagi di dalam asal sono, karena kita gini aja, mas. Seperti kita di Bekasi ya. Iya. Saya punya customer sendiri kan. Terusnya dia bilang, "Pak, itu kalau pakai menyan, ya kan, di daerah sini pasti diperhatiin orang terus, Pak." Gitu loh. Sama jadi kesan Gayo, itu, Gayo juga gitu. Ya, enggak beda. Beda. Perhatikannya itu dalam artian beda gitu ya, loh. Ya. Jadi kesannya tuh kayak lu kayak mau sugi atau kesugihan atau mau apa gitu kan. Jadi kesannya tuh seperti hal yang di luar nalar kita gitu loh. Tunggu. Customer lu ini crazy rich bukan? Saat ini sih apa crazy-nya aja sih. Crazy aja. Ya. Nah, takutnya kalau memang crazy rich crazy bakar menyan. Ya. Dia kalau udah crazy rich bakar menyan. Gue takutnya dia disangka miara babi ngepet, Pak. Benar. Cuma nih customer gue dia kan kerja di suatu restoran seafood lah ya. Apa fast food, sorry. Restoran fast food. Dan dia setiap ngerokok itu pakai menyan, itu dia selalu menjauh dari teman-temannya gitu loh. Itu menjaga perasaan. Menjaga perasaan karena dia membakar rokok itu karena sesuai dengan seleranya dia gitu loh. Dan setiap dia ngerokok itu, ya kan, selalu banget diperhatiin sama teman-temannya. Disangkanya melakukan sesuatu hal yang padahal bicara gitu. Merokok itu kan. Tapi kan secara ya secara normalnya. Facebooknya rame nggak? Ya rame. Rame. Jadi, terus ya secara normal kan, nggak juga. Tapi secara normal kita. Kalau nggak bakal menyan nggak rame. Nggak rame. Gampus ramenya karena jadi perhatian tadi. Ramenya karena jadi perhatian. Ketika dia merokok bukan karena, orang-orang bukan beli, karena menyannya. Oh gitu. Karena bau rokoknya itu mengundang gitu loh. Nih, bakar apa? Beli enggak? Rame doang. Jadi memang gini. Dia ngundang di depannya ditaruh kaleng enggak? Buat apa itu? Buat naruh, kalau kasih 1.000, 2.000 bicara merokok, memang orang jadi, merokok itu ingin menemukan kenikmatannya sendiri. Iya, dia menemukan kenikmatan sendiri dengan rokok itu. Cuman gitu orang lain yang tidak nyaman, dia berpikiran, berasumsi itu yang aneh-aneh. Iya, itu yang maksudnya. Karena apa, orang taunya rokok konvensional. Padahal ketika jauh masuk ke dunia pertembakauan dari seluruh penjuru. Belum, bukan. Setiap daerah kan punya tembakau khas masing-masing. Oh iya, iya. Cara menikmatinya masing-masing. Oh, maksud iya, saya di situ. Iya, betul, Pak. Pak, betul. Nah, udah, lanjutin lah. Kembali lagi. Ya, intinya tuh, ya, kalau orang bakar menyan, pakai rok ngelinting, bumbunya bumbu menyan sama kelembah gitu ya, ya biasa aja, nggak usah dianggap hal-hal yang mistis, jangan dianggap dia tuh miara tuyul, miara gondo atau miara siapa, ya kan, kita kan nggak tahu ya, dia ini bisa membelah gitu. Gondo apa gudel sih? Hah? Gondo apa gudel sih? Emang anak kebo. Nih untuk semua ya, ini kan dari permintaan. Bukan permintaan, sebenarnya kan ini diskusi ide. Ya. Ini kan ide ya kan. Dari jadi kalau misalkan muncul. Pemirsa ingin kita melakukan apa eksperimen pendapat. Jadi gini, lu setuju sama gua bakar menyan di TPU apa sama bertiga ini yang enggak setuju bakar menyan di TPU? Woy, gua enggak bilang enggak setuju. Ya udah intinya lu enggak setuju bertiga. Gua setuju. Kalau adjustment sih. Kalau misalkan dia setuju. Pokoknya kita tunggu komentar. Kalau misalkan enggak setuju ya kita enggak lakukan. Ya,
Tapi intinya begini nih, kalau misalkan hasil komentarnya banyak yang setuju, lu bertiga gimana? Sekarang gini pak. Nyali lu berani nggak, lu yakin nggak bakar gini, di TPU? Sekarang setuju. Tetap dengan peradab-adab yang akan kita lakukan. Pak. Intinya kan, ya kita suwon lah kayak yang tadi kita bilang ya. Tadi kayak kita mau buang apapun atau mau apapun ya kita harus izin gitu kan. Ya gini, kalau gua pribadi sih bukan masalah takut atau enggak ya. Paham, gua paham. Dan, kalau gua pribadi sih ketika memang itu enggak usah. Udahin, makanya gua agak ke belakang gitu. Enggak usah nyolek-nyolek ini. Jadi kalau emang para lintingers pengin eksperimen ini berlanjut ya, gue sih nggak masalah. Jadi sebenarnya eksperimen ini kita nunggu apa, nunggu respon daripada penonton sendiri, penonton setia kita lah ya, itu setuju lanjutkan atau gak tidak setuju. Gitu kan, jadi kita nunggu respon daripada teman-teman semua yang nonton video ini. Jadi misalkan yang setuju banyak ya kita lakukan, yang enggak setuju banyak juga ya akan kita lakukan. enggak. Gini. Ya jadi ya kita nunggu respon dari teman-teman lah. Ya udah lanjut. Udah lanjut. Ngomong Min, tadi ditanya berani atau enggak. Ya masa gua berempat enggak berani. Masa takut, Pak? Lah sendiri aja berani. Gua takut sendiri aja, bareng-bareng takut masih. Hah? Gini aja, kalau lo takut pikirnya kali aja ntar begitu itu nemu sesuatu lah. Gua takut kalau nggak diajak sama teman-teman, kayaknya gua ikut. Nggak apa sih, kalau nggak ikut nggak dapet pembagian. bukan gitu ya Mas Eh. Jadi intinya pokoknya kita minta komen dari Lintingers Mania. Ya kalau nggak mau komen jempolnya aja deh, kita perlu jempolnya aja deh. Yang setuju kasih jempol. Yang nggak setuju kasih jempol. Di komen lah, jempol semua pokoknya. Pokoknya akan kita diskusikan kembali permintaan dari teman-teman semua. Enggak, kalau teman-teman udah setuju, kita nggak bakal diskusi, kita berangkat. Berangkat. Gak usah pakai diskusi, lu bakal salah. Langsung. Pokoknya langsung tapu hijau lah pokoknya. Ya. Apa itu? Gas. Oh iya. Ada suara cewek ketawa ya? Gak apa-apa. Padahal belum bakar menyan. Ada aura ini berarti. Lu belum bakar. Gak menampakkan. Terus pokoknya gue lah ya. Kita akan bereksperimen lah. Tapi gimana teman-teman, suka nggak ngelinting pakai bumbu menyan itu, seneng nggak? Kalau saya sih terus terang aromanya saya nggak kuat. Cuman ya enak. Nah kira-kira kita mau sih, emang gimana enak. Ini kan yang masih anget ini masalah pohon. Orang ada yang disebut penyembah pohon, ada yang ini kan. Apakah kita membakarnya di bawah pohon besar? Ini penyembah pohon. Ini apa lagi? Gak pas buka-buka. Bangsa suka mancing-mancing. Iya, gue juga bingung sendiri gue. Makanya baca berita. Adalah. Itu bukan di BTR kan pak? Gue gak tau BTR mana sih? Itu, Bekasi. Penyembah pohon pete sebelah rumah. Yang jelas bukan di BTR 3 sih. Terus gue. Kan gue bilang yang jelas bukan di BTR 3, Cok. Iya. Kan? Bilang tadi bilang apa? BTR. Ayo, wes. Wes pokoknya intinya kita nunggu komen-komen dari Lintingers Mania ya. Saran dari teman-teman pemirsa mau di TPU, di pohon besar. Pohon besar di rumah kosong. TPU aja pak, TPU. Nanti buat teman-teman yang beruntung, yang memang setuju kita main ke TPU, kita ada giveaway-nya lah. Kita akan bawa giveaway-nya itu ya setelah kita dari TPU. Dikasih bako. Enggak. Setelah kita dari TPU ya ada sekedar oleh-oleh lah, tanah makam sebelum kita bawa. Kantong plastik lah buat teman-teman yang beruntung.
Untuk apa itu? Ya nggak tahu, apa terserah dia. Oh iya iya. Terserah dia. Daripada dia susah-susah ngambil sendiri ya bapak. Terserah dia pak. Buat apaan aja terserah. Gua sih mau bawa ini keramiknya. Nah, sebelumnya ada pesan-pesan. Ini suara perempuan makin jelas siapa sih? Balik lagi, tolong kasih tahu anak istri saya aset saya di mana-mana. Emang kalau Sultan itu aset ya. Saya di mana-mana. Tapi malam ini ada yang berbeda nih. Terakhir, ada suara cewek. Ya terakhir itu siapa? Private jet ditarik. Ketahuan kemarin sepet. Cuman minjem apa sih? Cuman minjem, Pak. Ya. Mas, aduh saya malu banget ya. Itu, Pak. Ini minjem ya? Iya. Enggak usah ikut-ikutan crazy rich lah. Kita kan orang dengan crazy. Kita sebenarnya itu bukan crazy rich. Kita itu crazy person. Orang gila. Oh, ngedian nih emang. Ya sekarang yes. Kalau nggak edan nggak kebagian katanya. Yes, pokoknya ikulah kita nunggu komen dari teman-teman lah, teman-teman semua ya. Harganya apa namanya? Apa mau kita lanjut? Kita lanjut atau tidak? Tetap lanjut. Eksperimen itu gitu ya. Biasa. Ya kita sambil tunggu komentar kan. Kita melanjutkan episode selanjutnya. Gitu loh. Di YouTube itu kan bisa ya live ya, mode live ya. Jadi kita live aja itu ya, nggak usah kita rekam ya. Ya udah live aja. Kita live ya. Boleh. Jadi kita tentukan waktunya kita live gitu. Ya, bagi-bagi tugas dong. Yang di live ya itu kan bisa langsung save kan di itu kan? Iya. Bisa. Nanti bisa save. Bisa kan? Bisa. Iya. Nah jadi nanti kita akan melakukan live ya itu ya. Jangan lupa pertama live. Kalinya kita mau live. Kita pertama kalinya kita akan live. Tapi tujuannya bukan konten streaming apa? Ini? Jadi nanti kita live. Nanti kita akan ada kondonnya. Itu kan ada kondon kalau mau kita live nanya, tuh. Suka. Ada hitungan mundurnya. Kita kan mau mengaturkan jadwal itu ada. Buat apaan pakai kondom aja? Kondom. Ini bahasa apa sih sampai hitungan mundur lah. Hitungan mundur. Hitungan mundur. Ya HP-nya lobet. Hitungan mundur. Jadi kita misalkan mau mulai itu sekitar jam 8, kita akan ngasih pengingat itu di sekitar jam 2 siang. Iya, ya pokoknya nanti kita informasikan lagi. Kayaknya berapa seru kalau live ya. Seru kayaknya kalau live. Jadi nanti kita mau apa dengar langsung apa komentar dari pemirsa kan, dari penonton itu dia kan langsung live tuh. Iya. Chattingannya langsung live. Komentar itu muncul, kita akan langsung berarti bisa. Berarti bagi tugas ada yang ngontrol, jangan sampai komentar dari pemirsa nggak ada yang nanggepin. Nanti usah. Ada pihak kelima. Siapa intinya? Ya itu ya megang kamera. Ya bagian gua nanti kan megang kamera. Oh, gitu. Lu gak ikut, lu gak ikut. Gua bagian megang kamera. Gua aja udah gampang. Ya, lu center. Yang biasa bakar minyan kan Mas Karmin aja yang bakar sambil. Apa urusannya? Ya wes, pokoknya aku sih yes. Saya kan kalau misalkan emang ya maaf okay, ya kalau ada apa-apa ya orang tua aja kita gua terima. Orang tua aja kita korbankan, kita masih muda. Ya udah. Ya yang udah berbau-bau utang gua ntar ditanggung ya. Yang berbau-bau tanah katanya kalau yang udah tua itu kan kata lu berbau-bau tanah ya udah. Iya. Pokoknya gua korban. Pada gak nyadar lo semua di gua dari tanah lo. Ya kan biasanya. Biasanya itu kan bahasa peribahasanya itu orang yang tua itu udah berbau tanah gitu. Dari tanah. Yes pokoknya iku aja lah. Ya, itu aja lah pokoknya. Ya, makin lama makin pokoknya cepet ya. Ini kalau diterusin ini. Yes. Oke ya. Oke. Okay, lu okay. Semua yang tadinya enggak mau okay akhirnya lah. Jadi mau ya. Iya. Ya wes pokoknya ya, aku sih yes. Berarti setiap ada ide gagasan di grup kita diskusikan. Diskusikan. Tapi supaya kedepannya bisa kok jadi konten itu gue rasa. Kita bakar menyen di tempat-tempat angker. Ganti ya. Channel. Toko utamanya gantian ya? Toko utamanya gantian. Enggak lah tetap lah. Tetap lah. Biar bisa ngerasain mah. Enggak, namanya toko utama itu selalu ada di kalau gua harap sih besok lu dibotak. Mas, biar kayak hari panca. Benar, cocok gue. Dibuani Liro. Apa yang ini? Kalau ini memang udah botak. Kan kemarin udah di video itu. Itu. Yeah. kita mesti nyewa kostum berarti ya, full hitam gitu ya. Kita mau ngapain sebenarnya? Gue bingung ya. Ya udah pokoknya intinya ya gitu dah, kita lempar ke penonton mau nggak apa enggak. Kalau setuju ya kita gas. Barangkali ada penonton yang mau ikut serta. Oh ya, itu kita balik kalau penonton ada yang mau ikut ya silakan datang ke kan seru tuh. Ke kita lah ya. Oh iya. Nah, seru ya. Kita di Bekasi kok. Kita di Bekasi. Pokoknya, masih area Bekasi. Itu aja lah ya.
obrolan kita, obrolan ngalur ngidul. Ngalur ngidul ya itu tadi orang-orang crazy person ya kayak gini nih. Tapi enggak usah make kuah. Yes, pokoknya ngono bae lah. Itu kuahnya coba lihat. Terus pokoknya itu kuahnya. Pokoknya yes, iku wae. Terus pokoknya aja lali lah. Tonton terus lah video-video crazy person. Ya apa? Gaji person ini tinggalnya. Ya kita ngelantai apa? Iya pokoknya linting mania aja. Yes, pokoknya nang linting mania. Wes pokoknya yes ngono bae lah. Wes. Ngarep endi? Wes mati.